Wali Kota Pasya mengatakan dirinya telah memerintahkan Satpol PP Kota Jambi untuk memanggil pihak hotel yang membolehkan anak-anak di bawah umur menginap karena hal tersebut telah melanggar aturan. Dirinya juga meminta supaya pelaku usaha yang tidak mengindahkan aturan diberikan sanksi tegas mulai dari peringatan, penyegelan hingga pencabutan izin usaha. Ada Satpol PP untuk memanggil hotel tersebut itu tidak boleh ya. Jadi berikan sanksi terhadap pelaku-pelaku usaha yang mengindahkan aturan-aturan tersebut. Karena ada aturannya anak di bawah umur tidak boleh masuk tempat-tempat hiburan seperti diskotik, bar, apalagi harus ngamar di hotel. Jadi tetap ada sanksinya. Tidak ada sanksinya, Pak. Sementara itu saat dikonfirmasi Jambi TV, PLT Kasatpol PP Kota Jambi, Kamal Perdaus mengaku pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Camat Pasar dan DPM PPA Kota Jambi, sembari melakukan penyelidikan untuk diambil langkah dan tindakan terhadap pemilik usaha. Suci Mahayanti, Jambi TV.